Cek. Baik, sekarang kita ada di sesi yang kedua untuk audisi APPA 2. Aduh, gosong. Minum dulu. Maaf, kita belum mulai. Tolong dipanggilkan. Belum selesai, Bos. Sudah bisa dipanggil. Bisa, namanya Maksinya Sri udah. Lestari. Mana, Bos? Oh, maksinya nanti ya belakangan. Sri Lestari dulu. Sri Lestari. Tanggal lahir 12 Agustus 90. Lahir ya? Eh, salah. 27 tahun? 26 April 88. Hah? 26 April 88. 88 sampai sekarang? Pak. Apa yang? Pak. Eh, 21. Kamu jadi penyiar. Berapa? 21. Lulus SMA. Lulus SMA 21 tahun, Pak, sampai yang ini loh. Ya, lulus SMA kan. Khusus komputer, khusus bahasa Inggris kok. Ini tuh kacang kok mau kalian dua rayon loh. Enggak sopan tuh. Enggak lah. Biasanya gue tipe kan ini aku gede segelas. Nah dia kan sponsornya. Dia itu bukan sponsor. Nah sponsor toko jam mahkota aja jali jam kan masangin dodo. Masuk mbak. Assalamualaikum. Langsung di depan yang ada bulut-bulutannya gitu. Udah, ngaruh ke sini. Nah ya, kamu minum dulu. Saya di audisi. Siap. Persiapan yang udah kamu lakukan apa aja? Ya, minta restu orang tua, terus percaya diri aja. Rumah kamu di mana? Di 24. 24. Ini nama kamu siapa? Sri Lestari. Sri Lestari, coba dieja. S-R-I-L-E-S-T-A-R-I. Sri Lestari ya. Kamu lahir di Jakarta? Iya. Kamu lagi di orang metro dari Jakarta ke metro? Ya ini apa, kan orang tua dari ayah itu meninggal, terus pindah ke metro ke Lampung ini ikut ibu. Sekolahnya? SMA Utama? Iya. Tamatan kemarin ya? Apa? Tamatan tahun berapa? Ya barusan ini. Barusan ini tamat ya. Coba sih kamu sebutin jenis-jenis musik. Musik. Jenis-jenis pop, musik. Klasik. Dangdut, jazz. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Di penyiar nggak ada dan sebagainya. Apa lagi ya? Ya solo. Terus apa? Netral. Kalau di sini kamu terus jenis musik yang disukai band. Band itu jenis musik. Grup musik gitu. Oh, yeah. Nama penyanyi favorit Audi, coba kamu nyanyi lagu Audi satu. Semudah itu kau ungkapkan kata maaf kekasihku setelah kau lakukan lagi kesalahan yang sama di mana perasaanmu saat kau melakukan salah yang sama. Cukup. Kamu coba sering denger radio kan? Iya. Coba kamu bergaya seperti penyiar radio siaran. Ya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita dalam acara yang langsung aja ya om ya? Iya, yang kamu dengerin apa kamu, ya acara apa aja deh terserah kamu mau bikin acara baru juga gak apa-apa. Yang penting openingnya. Yang acara baru aja? Dalam acara baru kita, curhat bareng remaja-remaja di radio ini. Udah.
Udah itu aja. Kamu selain nyanyi punya apa? Kemampuan lain. Kemampuan lain apa? Bahasa daerah mungkin atau bahasa Inggris? Bahasa daerahnya cuma Jawa doang. Bahasa halus atau bahasa kasar? Kasar. Coba bahasa Jawa. Halus-halusnya. Yang halus. Kasar tapi dibikin halus-halusnya. Monggo dikecakkan. Itu doang. Kecak itu apa? Ya di ini, di apa? Di ini, di dipersilakan itu loh untuk misalnya untuk makan apa? Ya pokoknya dienakin. Dienakin, kecak itu. Menarik kecak. Berarti salah dong punya saya kalau monggo disekecakkan gitu salah ya? Ya, ya itu kan tergantung posisinya kita. Apa di posisi mana gitu, kalau misalnya kita menyediakan gitu ya apa yang disediakan itu tergantung bahasa. Keca atau sekeca? Kurang ini juga kalau bahasa kurang ini ya, kurang paham ya. Oke, kamu saya cuma mau tahu nih perbedaan antara kamu, aku, kami, dan kita. Ya kalau aku itu kan hanya untuk diri gitu kan, kalau kamu itu kan untuk menyebutkan gitu. Siapa dia kalau posisi dia apa? Orang apa, orang pertama tunggal, apa orang kedua tunggal, apa orang kedua jamak gitu. Orang kedua. Kalau apa itu kamu? Kalau kita? Kita orang kedua. Oke, aku pikir cukup. Soalnya tadi kamu ngomong gini, jumpa kembali bersama kita. Bersama kita. Oh, bersama saya. Bersama saya atau bersama kami gitu. Oh. Ya? Iya. Oke. Oke, aku Sri Lestari ya. Iya. Oke. Mungkin cukup ya, cukup. Jadi kita kasih amplopnya aja. Langsung. Yang inang. Mbak Arin gimana, Mbak? Aku thank you ya. Oke. Okay. Udah ya. Makasih ya. Makasih banyak ya. Waalaikumsalam. Kita kenalin langsung. Tika Tias Supri. Tika Tias Pambudi. Tika Tias Pambudi. Pasien berikutnya. Tika Tias Pambudi. Kita lagi audisi, jadi para peserta yang akan diaudisi tercari yang minum. Ini disponsori oleh Neo San Mafas. Pas dulu, Bu. Minum. Sponsor lokal Grand. Dan sponsor lokal lagi adalah Bank Jakarta. Satu lagi Broadmaker. Apa, Bu? Ini adalah perusahaan rumah tangga kacang dari Mbak Arin. Ya, acak-acak mengkonon kesenan yang cok. Ini sedang cok. Ayo Tika Tias Pambudi. Ya, silakan langsung duduk di bundaran itu ya. Ini. Nah, itu bundaran itu. Oke, udah siap? Siap. Tika Tias Pambudi. Oke, Tika Tias Pambudi, kenapa kamu pengen jadi penyiar? Soalnya kalau setiap dengerin radio gitu ya, kayaknya di penyiar tuh asik. Terus lagi juga banyak pengetahuannya, terus pengalamannya banyak. Terus pokoknya menarik gitu lah. Menarik ya? Iya, pokoknya dunianya tuh menarik gitu loh. Apa beda. Modal dasar yang kamu miliki untuk menjadi seorang penyiar yang menurut kamu kayaknya gue bisa nih? Yang pertama ya bakatnya ya. Kalau seorang itu mampu, tapi dia gak punya bakat, kayaknya gimana gitu. Enggak, yang ada pada diri kamu sendiri. Iya, kamu sendiri. Apa yang meyakinkan kamu kok? Pede. Kok pede banget sih kamu, emang kamu siapa gitu loh. Ya gitu kan, untuk jadi penyiar. Ya, banyak ngomong. Suka banyak ngomong. Oke, iya. Sekarang kalau banyak ngomong, kamu ngomong terus jangan berhenti. Baseng ngomong. Baseng. Baseng. Saya tuh seneng. Jangan tuh, man. Itu satu seru banget kalau misalnya ada teman itu yang datang terus ngasih kue, terus kue itu gue makan sendiri, tapi kadang kan gue juga bagi gitu kan. Jadi jangan pelan, yang lebih cepat gitu. Kayak waktu itu kan aku lagi ulang tahun gitu ya, dan aku tuh berharap banget gitu ya, orang yang kesayang tuh datang, tapi gimana sih masa dia tuh nggak datang.
ya perasaannya gimana ya, harapan kita tuh dia tuh datang semacam cepat selamat gitu ya, terus ini buat kamu selamat ya, happy birthday gitu. Tapi gimana ya, udah ditunggu sampai malam, sampai tidur, sampai pagi lagi, eh ternyata dia tuh nggak datang gitu loh, gimana, sakit hati banget gitu kayaknya gitu loh. Oke, sekarang kamu bisa bercerita. Ceritanya? Cerita yang lucu bikin kita ketawa coba. Aduh. Nah, atau cerita maling kundang atau cerita apa gitu coba. Kamu cerita. Ceritanya waktu itu. Ceritanya ke kita. Oh iya. Kita. Pengalaman pribadi aja ya. Boleh. Pokoknya yang bikin kita ketawa. Ketawa aja. Kita cerita. Oh, iya. Cerita yang lucu gitu. Waktu SMP dulu kan pernah ikut di klub pramuka gitu ya. Nah itu kan dari SMP. Kamu nanya ke kita dong dong. Oh iya. Daftar ini ikutan pramuka gitu, mau diklat gitu kan. Ke 24 dulu kan masih SMP. Nah, ke sana tuh jalan kaki gitu ya. Terus karena mau ngomong sama seniornya tuh takut kebelet pipis gitu. Terus akhirnya ditahan gitu. Akhirnya pas sekarang kamu maju, kamu dipilih jadi sekretaris gitu ya. Terus taunya tuh kebelet pipis, pas disuruh maju tuh ngompol gitu. Jadi pipis ditonton orang banyak gitu loh, Kak. Jadi pipis di situ. Yang lucu dong, yang lucu dong. Lucu. Waduh, biasanya bikin lucu kan nggak lucu. Yang ya, cerita orang boleh, lo baca buku cerita yang lucu terus kamu mencoba menceritakan ke teman-teman kamu. Coba. Ya. Terserah mau cerita apa aja. Tadi waktu mau daftar ini kan, katanya, Tik, kamu mau daftar ya? Iya, re. Kemana? Itu lo kayak SMS gue ikutan APPA 2 gitu kan. Oh, APPA 2 ya? Iya. Mau ngapain lo kesana? Mau syuting ya? Jadi Mak Lampir ya katanya kayak gitu. Enggak, itu tuh jadi penyiar gitu katanya. Oh, kira jadi Mak Lampir lo. Kan rambutnya panjang katanya kayak gitu. Pesantren kamu pakai jilbab ya? Iya, kalau seharian pakai jilbab. Iya, tapi kalau di sekolah belum, Kak. Jadi loh, kamu masih... sekolah sekolah? Iya, SMA. Oh, masih ditempuh. Iya, jauh ya sekolah ditempuh. Misalnya di mana nih? 24 ya? 30A Pekalongan. Jauh banget. Gitu. Ya. Oke, coba kamu lihat itu gambar Agnes. Itu bawahnya ada tulisan merokok dapat menyebabkan serangan jantung. Terus kamu baca dari depan atau nanti dari belakang ya. Janin dan kehamilan gangguan dibalik, dan imunitas dibalik. Dibalik itu coba. Kalimannya dibalik. Sekarang enggak. Sekarang baca. Janin dan kehamilan gangguan. Enggak, dari merokok dulu. Merokok dulu. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung. Yang jelas, jangan, harus jelas. Merokok dapat menyebabkan serangan jantung. Artikulasinya jelas. Harus jelas. Oke. Okay. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, hipotensi dan gangguan kehamilan dan janin. Janin dan kehamilan gangguan dan hipotensi jantung, serangan, kanker menyebabkan dapat merokok. Oke. Okay. Coba kamu opening siaran. Kamu pernah dengar radio kan? Ya, coba, coba. Bebas ya, Kak? Iya, bebas. Assalamualaikum. Hai. Yang lebih bagus dari radio yang pernah kamu dengar ini. Oh, iya. Ini kasih yang terbaik karena audisi ini kamu harus nunjukin yang terbaik dari kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo sobat. Ketemu lagi dengan Dika di acara Morning Show di edisi 23 Juli 2007 atau yang bertepatan dengan 8 Rajab 1423 Hijriah. Dan perlu diinformasikan juga buat sobat yang pengen gabung di acara ini, bisa kirim-kirim salam atau request lagu, gabung aja melalui telepon di 785-1291 atau juga bisa melalui SMS di 0815-417-3291. Dan untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, Tika hadirkan dulu deh satu lagu dari Miliknya Drive, Mik Bersama Bintang. Check this one out and don't go anywhere. Coba ABC di EFG sampai Z bahasa Inggris. Oh, ya tadi ada cengot-cengot tadi yang enggak. Cengot. Cepat. A B C D A F G H I J K L M N O P Q R S T U Y W X Z. Bisa ngaji. Bisa ngaji ya. Tadi sholat atau enggak? Enggak. Lagi enggak sholat ya. Coba kamu bilang Allah Subhanahu wa taala berfirman, terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersabda. Berfirman. Oh iya, berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman.
Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu selain bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa apa yang kamu bisa? Jawa, Kak, kesariannya. Jawa, halus, kasar. Kasar. Oh, kasar ya. Iya. Padahal itu budaya bangsa loh itu. Harus dilestarikan yang bahasa. Jangan malu kalau bisa bahasa Jawa, jangan malu kalau bisa bahasa Sunda, jangan malu kalau bahasa Lampung gitu. Iya. Kalau di sini kadang-kadang ya kayak Mbak ini sama Mas yang Jody tadi kalau ngomong tuh kayak suka dana gitu. Kalau saya sama Mas Adi tuh kalau ngomong kayak di umur katik. Coba bahasa Jawa, bahasa Jawa bisa. Bahasa ya? Iya. Assalamualaikum, Bu. Aku Rene arep njaluk maem. Paling enggak soalnya aku lupa tiket mau aku ke maem. Itu bahasa berarti, itu berarti kasar. Kasar ya. Itu juga bahasa hati kayaknya ya. jadi Bu itu kasar banget kalau itu. Kamu bisa baca puisi? Iya, senang Bu. Pernah baca di SSB. Coba sekarang puisi kita ya. Puisinya Baseng. Baca Baseng. Terus kalau enggak nyambung gimana? Harus penuh penghayatan. Penuh penghayatan. Ini puisi kok. Kasih. Kadang dalam pencarian aku kehilangan. Laksana sang waktu selalu berputar mencari dan mengharap sesuatu yang akan hadir dalam jiwa ini. Entah mengapa aku begitu mengagumimu, padahal aku tahu bila aku tak mungkin untuk memilikimu. Tapi aku berharap suatu saat nanti kau akan tahu bahwa aku di sini menjaga setia hanya untuk. Oke, okay, coba sekarang kamu bilang U yang paling panjang. Aku, U sampai aku pengen ngitung berapa detik ya. Oke ya, bentar dulu, hitungan ya. Iya. Satu, dua, tiga. Dibikin sepanjang, jangan sampai berhenti. Aku pengen tahu napas ini panjang atau tidak. Abis 15 detik suara kamu. Coba sekali lagi. Tuh, 1, 2, 3. Ada 19 detik. Sebenarnya maksimal penyiar itu satu ngomong menit. Itu 1 menit. U-nya itu. Itu 1 menit. Jadi oh, boleh dibuat. Yang enggak. Ya. Oh, kalau kamu kalau U dibuat tuh malah lebih susah. Kan napasnya langsung keluarnya banyak kalau gitu malah lebih panjang lagi itu. Itu 1 menit. Standarnya. Kalau kayak gini nggak nyampe, tapi kalau nyanyi apa-apa gitu ya. Nyampe ya. Nyampe. Coba nyanyi, coba nyanyi. Coba yang belakangnya dikasih ini, kasih improv. Ku takkan bisa. Pokoknya belakangnya tuh dikasih improv sih. Lagu Baseng ya. Baseng. Dunia ini penuh kepalsuan. Mungkinkah tiara keikhlasan? Apakah improvnya. Suatu pembalasan. Kasih improv. Ku sadar kebesaranmu Tuhan. Aku bagai seorang pada jalanan terombang ambing di lautan gelora. Oke, dah cukup. Pusing ya. Mbak, gimana sekarang? C. C. Kamu siapa namanya tadi? Tika Tias. Oke, Tika, mohon maaf Tika ya. Nih, coba dibuka. Coba dibuka. Kita mohon maaf kalau ada salah-salahnya ya. Di luar bukannya. Maaf ya. Maaf ya. Ayo. Emang karenas dulu enggak kita? Enggak lah, tadi tinggal sedikit lagi kok. Iya. Enggak apa. Yurika Kinanti Karamoy. Kamu maaf Rina. Yurika. Yurika Karamoy. Yurika. Saya cuba pakai yang satu. Saya cuba. Iya, sebenarnya. Jadi mau tak kongkong kayak Yop Sin Men. Nanti kongkong lagi Sin Men.
orang ngejilbab, idola buta. Nah, itu lah. Idola buta. Kenapa? Orang ngejilbab. Ayo mau tonton kayak gimana? Aduh. Yurika silakan berdiri di situ Yurika. Kenapa mas? Kenapa kamu? Takut. Gimana? Dirapetin pintunya, dirapetin pintunya biar enggak suasananya. Di lantai itu kan ada buletan kamu. Enggak ke sini di buletan di bawah itu. Mana sih? Nih. Mundur lagi. Nah, tuh, okay. Sip, kamu udah di dalam bulutan kan? Oh, astagfirullahaladzim, subhanallah, iya. Oke, okay, Yurika. Iya, mas. Kamu pengen jadi penyiar? Iya. Kalau seandainya kamu nggak lulus audisi, gimana? Ya, saya mau berusaha lagi buat kalau memang diadakan APPA lagi, saya mau ikut lagi, gitu loh. Masih jadi, sekolah, Yurika, ya? Iya. Masih. Terus gimana nanti kalau misalnya kamu masih sekolah, tapi apa namanya tabrakan dengan waktu belajar kamu waktu ini? Kalau memang itu jadwalnya tabrakan, saya lebih memilih sekolah mas. Karena kan pendidikan itu menunjang segala-galanya. Karir ya. Ya. Jadi begitu. Apalagi nanti kan ini ya apa namanya habis mulai besok ya kita pelatihan ya. Besok udah mulai pelatihan. Pelatihan satu minggu pelatihan baru seminggu nanti untuk audisi. Masa kamu izin terus selama seminggu besok? Ya kalau memang itu tidak mengganggu jam sekolah itu diizinkan dari pihak sekolah gitu loh. Tapi kalau memang itu mengganggu ya saya harus melepaskan yang di sini. Gitu ya. Oke. Okay. Kalau gitu sekarang coba kamu keluarin kemampuan kamu yang membuat kita tetap memilih kamu untuk lulus audisi. Nyanyi ya mas. Nyanyi boleh. Tapi kalau nyanyi harus habis satu lagu atau? Iya. Nanti tergantung saya yang stop. Oh gitu ya. Karena udah kalau udah nemuin ruhnya kamu nyanyi kita stopin. Kalau belum ya belum. Basing kan ruhnya? Basing mau barat boleh. Mandarin boleh, mau Jawa boleh, boleh semuanya. Ucapkanlah kasih satu kata yang ku nantikan, sebab ku tak sanggup membaca matamu, mendengar bisikmu. Nyanyikanlah kasih serandung kata hatimu. Sebab ku tak mampu mengartikan getar ini. Oke, stop. Coba kamu cerita, tapi kamu jangan berhenti, harus cepet. Kamu nyeritain misalnya, kamu nyeritain teman kamu yang bikin kamu seneng banget sama dia. Boleh cowok, boleh cewek. Tapi kamu ceritain jangan berhenti, misalnya gue punya teman itu asik banget gue ajak ngobrol. Waktu itu gue ketemu sama dia pertama kali di kapal. Gue gak sengaja waktu berangkat dari Jakarta gitu. Tapi jangan berhenti ya. Oh, gitu ya. Langsung ya. Sampai kita bilang oke cukup ya. Oke, siap? Siap. Saya punya teman namanya itu Nisa mas. Satu sekolah di SMA 4. Dia itu pindahan dari Sumantri. Dimana dia itu seorang atlet tenis meja. Orang itu gokil abis, lugu, kocak, pokoknya sumpah heboh banget. Terus dia itu apa ya? Stop. Kamu bisa gak kasih orang itu gokil banget dan sumpah gue yakin lo tuh kayak ada soalnya, ada ekspresinya. Gitu. Nah, jangan dia tuh orangnya gokil banget bikin orang. Oke. Jadi dia tuh orangnya rame, gokil, terus lemot. Terus kalau kita tuh udah ngomong udah kesana kesini tuh dia baru nanya gitu. Maksud lo apa sih? Nah itu dia tuh kita orang tuh bikinnya tuh kayaknya seolah-olah tuh ini anak nyebelin banget gitu loh. Jadi tuh orangnya tuh juga kayak sedikit kurang up to date. Jadi kalau kita cerita soal lagu, oh ya nih ada lagu terbaru nih, ini singlenya si siapa sih? Ada band yang Nyawa Hidupku, ini lagunya tuh begini dan begini gitu. Tapi dia tuh tetap aja gitu mas, gua nggak ngerti lagu itu. Jadi kita capek sendiri. Udah ngerti. Tapi yang tadi kamu tuh ngunggulin teman kamu itu loh, taunya ceritanya nggak apa-apa. Soalnya dia teman dekat. Oh ini mbak Mila. Teman saya mana? Enggak, saya kira tadi itu tidak kamu nyertain ke teman kamu sendiri. Oh itu gokil, rame, ternyata itu orangnya asik. Ya taunya mau nyebelin. Kamu sering denger SSB? Iya. Aku pengen dengerin kamu siaran, tapi lebih dari radio SSB. Ya. Radio SSB lah, gue bisa siaran lebih bagus dari dia. Coba. Itu pakai gaya kita sendiri? Gaya kamu yang jelas, yang bagus, yang oke, lebih oke dari. Kalau masalah bahasa boleh pakai? Boleh, silahkan ekspresikan. Makanya, kamu disini ekspresikan apa yang kamu miliki. Oke. Saya mau ngapain? Mau dicampur bahasa Indonesia, Inggris boleh, bahasa Lampung boleh, bahasa boleh. Iya. Acaranya basi ya mas ya? Basi.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di sini bersama saya Yurika di acara From Me to You, di mana kamu dapat menggunakan line telepon di 0725 78 512 91 atau ya, aduh, lewat SMS-nya saya lupa lagi mas. Udah langsung sebutin nomor HP kamu. Oh, nggak masalah. Nggak masalah. Atau di layanan telepon SMS bisa di 0819 29910369. Oke guys, kita dengar lagi. Kita dengar, aduh mas, grogi. Jangan dong. Ulang lagi ya, ulang lagi ya. Yang lebih gokil, yang lebih bagus, yang lebih keren dari ada nyawanya ya, kamu tuh ngomong gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai sobat SSB. Grogi lagi. Yaudah, kamu lihat itu Agnes itu di bawah ada tulisan merokok dapat menyebabkan serangan jantung. Itu kamu baca, ternanti kemudian kamu baca dari belakang. Dari ya. Dibalik. Misalnya merokok dapat menyebabkan serangan jantung, hipotensi, habis itu kamu baca janin dan kehamilan, gangguan dan hipotensi jantung. Coba, oke, mulai dari sekarang. Ini dari yang belum dibalik dulu? Iya, dari yang belum dibalik, terus kamu balik. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung. Yang cepat. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Enggak gitu. Janin dan kehamilan, gangguan dan impotensi. Gitu. Janin dan kehamilan, gangguan dan impotensi, jantung, serangan, kanker menyebabkan dapat merokok. Oke. Coba kamu bisa baca Al-Quran? Boleh sedikit cerita mas? Boleh. Kalau masalah membaca Al-Quran, kebetulan kalau biasanya kan dari blok kong, jadi papa sama mama tuh bisa karena beda agama gitu. Jadi status saya tuh masuk agama Islam tuh baru gitu loh. Jadi saya baru bisa belajar sholat gitu. Sholat saya sudah bisa mencapai. Dulunya sholat. Agama apa? Kristen. Jadi lagi belajar sholat ya? Baca. Sekarang kamu masih belajar dari apa yang bisa? Masih. Ya sekarang kamu apa yang sudah kamu kuasai? Dari setelah kamu syahadat gitu bisa udah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sejak kapan kamu pindah agama? Baru Mas, baru tahun SMP. Ya, lulus SMP mau masuk SMA. Masuk SMA. Sekarang kamu kelas berapa? Kelas 3. Udah tahun dong. Iya, tapi masih bertahap Mas, kan enggak bisa kayak gitu. Itu teman saya tuh udah cepet banget ya. Udah Quran. Mbak Yudi tuh tadinya dari mana? Ininya sekolahnya atau enggak, memang orang Lampung, orang di Lampung. Iya, dari lahir di sini, gedenya di sini. Rumahnya di dekat SMA 1. Itu namanya siapa, Mas? Yurika Kinanti Karamoy. Mama orang apa? Kalau dari papa Cina, kalau dari mama Jawa. Oh, Jawa Cina. Iya. Pikir sama ada saudara sama Angel Karamoy itu. Enggak. Oke, okay, deh. Maaf mas, yang tadi yang masalah opening bisa diulang kan? Boleh. Soalnya saya kayak masih kurang rasa, belum aja gitu. Ya udah boleh. Assalamualaikum, hai sobat SSB yang ada di selingkaran kota metro. Kembali bersama saya Yurika di acara From Me to You, di mana kamu dapat menggunakan layanan telepon di 0725 785 1291 atau di layanan SMS bisa melalui 0819 29910369. Oke, untuk mengawali perjumpaan kita akan saya hadirkan satu tembang lagu hits yang lagi in, yaitu dari soundtracknya film Selamanya, yang dipopulerkan dari lagunya ada band yaitu Nyawa Hidupku. Check it out. Semuanya check it out. Gimana Mbak Arin? Oke. Kamu selain menyanyi bisa? Apa yang kak? Sekarang tunjukin apa namanya kebiasaan kamu, talent kamu dalam hal apa yang kamu mau nari atau mau ngapain coba? Saya bisa ya kalau suruh acting bisa. Coba kayak apa? Tapi harus ada lawannya. Ya enggak. Kamu berperan ganda. Berperan ganda. Kamu mau acting sama cowok? Saya mintanya harus berbeda dengan cewek-cewek. Satu cowok. Oh gitu ya. Jadi suara cowok saya juga yang ini. Iya. Kamu di situ nanti pasnya pindah sana jadi cowoknya, pindah sini lagi jadi cowoknya.
Oke, siap? Siap. Ya, oke, Rika. Kamu tahu nggak sih, aku tuh udah nungguin kamu selama 2 jam di sini, tapi kamu sama sekali nggak ngabarin aku, SMS ataupun telepon aku. Kamu sadar nggak sih udah bikin aku kesel? Aku minta maaf, sayang. Terus aku tuh abis. Dan aku tuh tadi tuh lagi bingung banget. Orang tua aku masuk rumah sakit, jadi aku nggak sempet ngasih kamu kabar. Jadi maafin aku ya. Balik lagi. Iya. Ya kalau cuman kayak gitu kan bisa. Lo pergi dulu kek ke konter, lo isi pulsa kan? Kalau kamu mau sayang sama aku, kamu harusnya ngerti dong. Kamu nggak usah marah-marah kayak gitu. Aku minta maaf ya. Ya udah deh, tapi lain kali jangan digituin lagi ya. Janji lo, awas kalau bohong. Kamu suka cowok yang tipenya kayak gitu ya? Enggak sih. Ya ini cuma ya, ya nunjukin aja gitu. Oh gitu. Kalau untuk cowoknya sendiri sih ya emang sukanya yang harus ada apa-apa ngomong gitu loh mas. Enggak tipenya gitu sih, apa sikap dia tadi kan? Kamu tuh harus begini, emang suka yang begitu? Yang hai gitu enggak? Oh enggak. Enggak ya. Kira-kira kamu suka yang gitu nanti awet. Gimana? Dewan juri yang terhormat? Dia tenang kantung ya. Kamu gimana kok? Ya kalau gue sih apa ya? Aku bawa aja mak nanti kan. Iya, bisikan lah, bisikan, bisikannya. Bisikan tintus, ya udah ini. Ya, oke. Okay. Maaf ya kalau ada kata salah ya. Kamu bisa dibuka itu. Oke, okay, makasih. Main kayak enak-enak nih, PA aja. Iya nanti untuk anaknya clean juice. Kan dia nggak mungkin bisa ngikutin itu. Pepi Budiantari. Kurang berapa, Mak? 1-2. Pepi. 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 Terakhir ini. 2, 1 lagi Desa. Sama yang lain yang belum dipanggil siapa? Hah? Sama yang belum dipanggil. Ya enggak ada lah. Memang dia enggak kasih CV. Lu kok enggak main? Hmm? Remes-remes sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ya, udah enak. Kok 7? Ya, so. Sopo, Mbak? Ya, I don't know, Mbak. Barusan ini? Monggo, Mbak Peti. Lu masih sekolah. Iya. Oke, berdiri di situ. Sekolah di mana? Di Tamar. Mau duduk. Oke, ya di situ. Agak mundur ke belakang dingin. Agak dari sana. Ngadepnya ke sana. Nah, ke sini, agak ke sini. Ke kiri, ya. Ini. Ya. Itu, Mbak itu mau nanya dulu, silahkan. Kelas berapa Mbak? Kelas 3. Kelas 3? Iya. Kelas 3. Apa motivasi Mbak untuk KPPA? Yang pertama, kalau saya suka dengan musik, sama suka ngomong, dengan ya suka hobi ngomong gitu, jadi orang ngomong, jadi ya daripada ngomong nggak penting, jadi kayak gini kan bisa dikembangin. Terus yang kedua, karena pengen jadi orang yang mandiri, pengen punya penghasilan sendiri, dan pengen kerja ke rumahnya di? Rumah asli dulu bokap itu bapak di itu di Jabung, cuma rumah di Jabung, cuma kalau ibu di Rawajitu. Loh, kamu di sini sama siapa? Makanya itu jauh loh. Jabung tuh di sana. Kamu kan kos di sini ya? Iya, makanya itu pengen dia. Nanti gimana kalau nggak kos terus? Kamu ada saudara ada bapak? Jabungmu di mana? Jabungnya di Jerjo. Oh, dia di Jerjo. Ibumu ya, di sana. Itu bapakmu aja di sana, cuma udah enggak ada rumah kosong yang nunggu ibu tiri. Nah, kalau di Rawajit itu bunda, bundamu sendirian di sana. Enggak, sama ayah baru. Oh, kita empat dong. Oh, kan semua di rapatin pintunya tolong Desa Pepi ya. Pepi dulu SMP-nya di mana? SMP di Jabung. Oh, di Jabung. Selain ini sekolah gitu, pernah kerja sampingan? Pernahnya bantu. Ya, bukan kerja. Pernah dapat penghasilan ini pernah. Bantu ya, namanya anak kos. Kadang bantu-bantu guru pernah. Bantu-bantu isi rapat pernah kasih duit. Kadang nyuciin, pernah loh. Yang lain-lain. Nyuciin siapa? Nyuciin punya Pak Guru. Ini cuma disuruh aja, tau-tau dikasih duit. Terus keseng-kesengan, yaudah. Jadi ini kerjaan gitu. Iya, lumayan kan perusahaan. Iya. Terus pernah waktu SMP kan udah ada ibu. Ibu kan udah dari kecil emang di sana ke bapak. Bapak enggak tahu bantu-bantu
orang itu di rumah makan sate gitu, bantu-bantu gitulah yang nyiapin sate-sate gitu. Ya dapet duit juga padahal itu gak niat kerja, cuma bantu aja, dikasih duit terus, ya udah terusin lumayan buat jajan. Pernah usaha apa gitu? Gak pernah? Kecil-kecilan gitu? Enggak. Biasanya nanam kembang. Oh. Pas kau sekarang di mananya? Di samping SD tingkat. SD tingkat mana? Sini deket sini. Lapangan Sambir ya? Bukan, SD tingkat 16 sama dekat sekolah. Tempat juga. Kendaraan kamu apa? Jauh loh dari sini ke sana kalau mau siaran. Kalau sama insya Allah nanti mau sampai dan punya ya cari kos di sini gak deket. Sekolah kamu kesananya? Kan ada angkot. Angkot. Nah, kalau kamu suruh, kalau kamu kerja itu yang kamu lihat apanya sih? Kualitas pekerjaannya, hasil pekerjaannya, atau gaji, senengnya, atau senengnya, atau gimana gitu. Tujuan kamu kerja di sini, mau kerja di sini? Iya, semuanya sih, pertama ya itu. Nanti kamu gak bisa nyuci lagi ya baju anak? Itu udah enggak, itu kelas 1-2 dulu, udah waktunya udah gak ada sih. Ya pertama yang dilihat, ya bisa dapet uang sendiri, itu kan seneng banget. Terus yang kedua, ya keseriusan itu hasilnya, terus bisa, ya pokoknya seneng lah, bisa kerja, terus bisa omongan saya tuh bisa jadi orang yang gimana ya, punya kelebihan gitu, jadi penyiar kan bisa kelebihan gitu. Pernah di festival musik Gajah Sumut 2007. Festival musik utama kemarin. Iya. Oh, Semut kemarin di utama. Iya. Pas adiknya. Lawannya siapa kemarin? Sama utama Dewe. Dewe terus kok sama teman sih, cuma teman itu nggak bisa terus sendirian. Saya diajarin sama Mbak Heni, Mbak Maya itu. Maya Ramayana. Coba sekarang kamu nge-MC dong. Ngadep ke sana aja. Ngadep ke sini. Temanya? Yang MC ya musik kemarin. Coba tunjukin ke kita gaya MC kamu yang paling oke. Yang MC-nya secara pertama secara formal atau langsung yang band aja yang band yang luas yang bukan formal ya bukan formal, formal bukan yang formal. di lapangan kan itu ada pembukanya pertamanya nggak apa-apa pembukaan langsung inilah peserta band yo apa nggak usah ya soal tanganmu aja nggak apa-apa jam itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pelajar musik SMA Utama Wacana Metro. Terus langsung aja. Ya terus. Gimana kabarnya pagi ini? Udah sehat? Udah siap belum buat audisi? Mana semangatnya nih? Terus enggak bisa kalau enggak ada audisi yang kayaknya seru itu enggak bisa. Ya kamu harus enggak punya audisi banyak banget. Imajinasi. Pakai imajinasi. Oke, nanti kita bakal lihat penampilan dari 20 band peserta yang bakal di audisi. Kira-kira mereka ini sanggup enggak ya untuk audisi? Kalau bisa nanti. Kalau siaran kan nggak ada lawan ya, sendirian. Yang denger itu juta-juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kota Metro. Gimana nih keadaannya hari ini? Udah sehat belum? Udah siap belum Pak Pestanya buat ikut Festival Musik Pajar Semut 2007? Oke, welcome buat kamu orang yang udah pada datang, yang udah bersiap-siap. Buat para penonton ya, jangan pergi dulu, jangan kemana-mana dulu, karena acara bakalan seru dan masih panjang banget. Jadi gak usah pulang dulu. Kamu mau dukung gak musik-musik, maksudnya apa tuh, peserta-peserta kamu orang yang bakalan nampilin gimana ya, bakat dia orang, pokoknya yang keren-keren. Jadi kamu gak usah balik dulu. Acara band ini juga banyak, selain band juga nanti mungkin ada DC Dance dan pokoknya acara-acara lain lah. Pokoknya gak bakalan bosenin, jadi kamu gak usah pergi kemana-mana dulu. Oh iya, kayaknya gak seru kalau kita gak ngasih tahu kamu orang tuh apa hadiahnya. Untuk juara pertama, tuh dengerin ya kamu orang ya. Buat juara pertama bakalan... Udah cukup. Itu kemarin yang sih di ini modelnya seperti itu. Itu ajarannya si Maya, bukan? Iya, itu dari saya sendiri. Oh, cuman kalau ada audiensnya tuh bisa ngomong sendiri, caranya kayak gitu. Tapi kalau nggak ada audiensnya, waduh, penyiar itu penyiar nggak ada audiensnya. Iya, tapi kan kalau sendiri, iya, di ruangan sendirian, milih lagu sendirian, ngetik sendirian, semua ketawa sendirian, bisa. Oke, sekarang kamu coba siaran. Pembukaan ya, kamu ngapain? Pokoknya kamu siaran. Acara ya, siaran. Apa? Basing terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92.1 FM Radio SSB, The Hits Radio and Family Station. Halo Kota Metro, sobat SSB yang ada dimanapun juga. Gimana hari ini keadaannya? Baik, oke, pasti baik. Kembali bersama saya Pepi selama 30 menit ke depan. Pepi bakal nemenin kamu semua sobat SSB
di acara Dunia Wanita. Jadi buat cewek-cewek, buat teman-teman cewek yang punya tips atau kesan apapun juga, silakan SMS, pegang HP dan cepat kirim ke 0815 792638. Untuk mengawali jumpa kita pertama kali ini, Pepi bakal pilihin lagu perdana yang keren abis dan top abis. Jadi buat kamu orang semua, jangan kemana-mana, tetap station di 92,1 FM Radio SMB. Oke, inilah lagunya. Pep, nama kamu siapa, Pep? Pepi Budiantari. Artinya Pepi itu apa? Kalau Pepi nggak tahu, itu bapak. Kalau kata ibu, Pepi emang tahu artinya bapak. Kalau artinya nggak tahu, emang itu pemberian bapak. Kalau Budi, berbudi, sebutnya mentari. Kamu nggak pulang ke Rawaji itu? Jarang, saya sini sini udah biasa hidup sendiri. Nggak pernah pulang ke Jabung? Jarang. Paling jadi kamu di sini sebatang kir? Ya bukan sebatang kara lah. Nanti dapat duit sekolah di ini dari mana? Dikirim atau gimana? Ya dikirim. Kemarin tuh ya kalau pulang ke Rawaji itu tuh kalau libur panjang kan mungkin kalau sekolah kan nggak sering-sering. Kalau libur panjang mungkin seminggu, kalau libur panjang kan setengah bulan. Kemarin baru pulang. Baru pulang. Dari Rawaji itu? Iya. Jadi lama di sini? Ya pokoknya sering di sini semenjak. Oke. Kamu bisa nyanyi kan? Saya jelek tuh. Loh, penyiar itu kan penyiar suara. Bisa. Yang dijual. Bisa. Kalau coba nyanyi. Badannya. Kamu suka siapa penyanyi? Lagu Topi aja. Boleh. Iya boleh, boleh. Refnya aja. Boleh, refnya juga boleh. Ku ajak kau melayang tinggi dan ku hempaskan ke bumi. Ku mainkan sesuka hati, aroma ku tinggal pergi. Gimana, Pak? Kan lagi udaraan. Apa nggak ganggu sekolah kamu kalau kamu jadi penyiar? Seandainya kamu kerja, emang nggak ganggu? Ya di kan bisa bagi waktu. Kalau saya ini saya udah bikin dari awal dan niat. Kalau bisa duit ini nih saya buat bimbel gitu. Jadi kan nanti kan ada jadwalnya buat siaran. Kayaknya kayak gitu juga. Kalau kan bisa sebenarnya besar kan? Ya penyiar tuh bayarannya kecil, kecil loh, walaupun kecil kan itu kan juga duit masih bisa dimanfaatin kan buat tambah-tambah. Apa cukup untuk bayar bimbel? Ya cukup lah, nanti kan ada dari ibu juga ada. Jadi nggak nyusahin amat, soalnya nggak enak kalau minta duit. Oh. Tapi kan dapat dari ibu mau dapat, dari putri mau dapat. Ampunya sendiri banyak. Ya, kalau bisa kayak gitu enak, tapi ternyata sekarang kondisinya nggak kayak gitu. Nggak seperti itu ya. Ya. Kamu kalau di sekolah ranking berapa, Pak? Alhamdulillah tadi ranking 2 kemarin ya, berarti masih cerdas ya? Kasih selamat ya, pokoknya segitu lah. Ya Citra? Pengen kuliah di mana? Kasih. Di Unila. Pengen di Unila. Ambil apa? Mau ambil ini aja, apa itu? FKIP, jadi guru. Oh, jadi guru. Oh, jadi guru. Ya. Sama dong, dengan teman saya itu juga ada. Ini keluaran, ini Unila ya dong, bahasa Inggris. Kamu bisa bahasa Inggris nggak? Dikit. Bisa ngomong bahasa Inggris? Kalau ngomong banyak sih nggak bisa. Ngenalin diri? Coba, kenalin diri. Coba, okay, sama masnya itu. Ngadep aja kesana ya. Hey mister, my name is Pepi. I am school in SMA Utama Wacana Metro. My all is 17. My hobby, reading book, singing, terus apa lagi? Singing, pusing. Padahal karena kan ini kamu suka baca buku apa? Novel Carol Anwar yang sekarang keluar kecil, yang novel-novel kecil ya gitu kan. Semuanya Hairi Lan. Iya, kebanyakan sama novel-novel percintaan, kayak novel film-film kayak gitu suka. Karangan siapa itu? Ini jalan kalau itu siapa saudara itu yang wanita itu lupa. Oh si ini si Jenar Mesayu bukan
Raisa Tapi kali. Bukan. Viral semana? Enggak ngerti. Viral mak. Bukan. Ini ada Niyati, tuh Mariam Belina yang gitu pasti. Itu Supomo. Udah, Rin. Gimana, Mbak? Rin? Udah, kamu udah. Terima kasih ya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Nanti kalau nomornya itu dibuka nggak diterima, tahun depan ikut lagi, belajar lagi. Ya. Udah jadi guru ya, Bapak. Tamin doain yang baik. Iya. Monggo silakan. Makasih ya. Iya. Panggil Deska ya, Ariana. Deca, Deca, Deca ibu. Ini sih konsep pengumuman nyanyi lagi. Siapa? Ini loh banyaknya. Yang itu mana? Habis. Cuma satu. Itu tumbalnya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, lu gak punya lagu sama sekali ya, Mak? Ya gimana ada MC semua ya? Ini kita Audie. Mbak Widya mana, Mbak? Audie di audisi nih masuk. Pulang ya? Iya. Eh sih, itu dipanggil lagi aja, suruh tes lagi coba. Suruh tes lagi. Orang itu yang mandrut sih. Mbak Widya. Iya, monggo silakan. Di buletan ya, ngaduk di sana ke Mas Dua itu. Agak ke kanan. Ini buletan ini. Buletan ini. Terus satu langkah lagi. Agak-agak mundur, agak mundur gitu. Nah, mundur lagi. Oke. Okay. Mana tadi? Tuh. Mundur terus ini enggak? Mbak namanya siapa, Mbak? Deksa. Deksa? Deksa Ariana. Ariana. Coba kenalin diri sama Mas Berdua itu coba. In English ya. Bisa bahasa Inggris kan? Gue juga sih, Mbak. Apa ya? Kata-katanya tuh kurang gimana ya? Enggak lancar. Enggak apa-apa. Coba, berarti bisa tapi dikit-dikit coba. Ya dikit-dikit tapi enggak lancar gitu. Hello, good afternoon. Misalnya my name is Dek. Ya. Masa namanya aja keren banget loh, namanya ini aja gue baca bukan Deksa Ariana. Coba Deksa. Hi, good afternoon. My name is Deksa Ariana. And my address in Perumnas Gunung Dalam, Blok J, number 11. My school in SMA Negeri 4 Metro. My hobby is swimming. Nyanyi itu apa ya? Lupa. Singing. Yes, singing. And many things. Oke, okay, Deksa suka denger radio. Aku pengen tahu kira-kira kalau Deksa siaran kayak apa sih siarannya? Kalau siaran? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Deksa dalam acara Morning Show. Kita di sini akan. Aduh, lupa. Ulangin ya, Mas ya. Boleh. Aduh, grogi semua. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Deksa Ariana dalam acara Morning Show. Dalam acara kali ini kita bisa kirim-kirim salam, kita bisa request lagu. Dan dalam acara kali ini kita mempersembahkan lagu. Oke, Deksa bisa cerita sesuatu yang gak berhenti. Misalnya kemarin hari Minggu gue tuh ke Bandar Lampung, gue ketemu sama teman-teman gue dan ternyata dia itu sukses banget. Jadi gue jadi ngiri. Pokoknya yang panjang. Yang panjang itu. Ceritanya bebas aja. Boleh. Terserah. Apa aja, terserah. Ayo. Waktu itu gue hari Minggu. Bukan, waktu itu hari Jumat, gue ketemu teman-teman di stadion. Ya berenang, ngobrol-ngobrol, cerita banyak. Ya karena udah lama gak ketemu, jadinya ya kangen gitu lah. Jadi ngobrol-ngobrol, macem. Dan kami juga di sana sering curhat. Ya biasa lah, ngobrol-ngobrol bareng. Namanya juga udah lama gak ketemu. Udah nyapa-nyapa kakak-kakak masih. Kamu punya sesuatu gak yang mau kamu tunjukin ke kita? Apa sih kelebihan kamu dibandingkan dengan peserta yang lain yang biar pokoknya biar saya lulus gitu, kira-kira apa yang meyakinkan kita biar kamu bisa lulus?
Saya tuh bisanya A ya. Saya cuma bisa nyanyi sama cheers aja. Nah, nanti kalau cuma bisa nyanyi sama cheers gimana cheers dengan ya? Kalau yang peserta tadi audisinya bisa nyanyi, bisa nangis, bisa teriak, bisa ngemsi, bisa ini, berarti kamu nggak pilih dong. Ayo. Ya kan kalau itu sih resiko saya, lagi pula saya kan ya mau nggak mau kan, itu kan keputusan dari kakak. Oke. Jadi talent apa yang kamu miliki? Kepandaian lain selain bisa selain cheers, bisa iya. Bisa cheers ini saya ya bisa ya, kakak nyuruh apa gitu ya terserah apa yang ya, kamu bisa ya. Kita nggak ya, bisa maksud gitu. Saya bisa kamu, saya nyuruh kamu nang gini deh loncat gitu kamu. Sampai tembus genteng itu kan nggak mungkin. Kamu sekarang kemampuan kamu di sini kamu explore, artinya kamu keluarin semuanya. Semua yang semuanya kamu bisa. Yang kami bila perlu kamu bisa joget ngebor, kamu ngebor di sini. Iya. Nah, sekarang pokoknya jangan malu-malu karena ini kan audisi. Kalau di audisi itu apa aja kamu tunjukin yang gokil-gokil yang apa gitu. Iya, harusnya gitu. Begitu. Nah, coba. Ekspres marah-marah gitu. Nah, coba. Soalnya saya marah sama teman. Oh, boleh. Iya. Yeah. Eh lo tuh kenapa sih marah-marah semua? Emang salah gue tuh apa? Rasanya dari kemarin gue tuh gak pernah salah. Tapi kenapa sih lo tuh nyalain gue terus? Padahal yang salah itu dia, bukan gue. Kenapa sih lo tuh selalu fitnah sama gue? Kalau emang lo gak serius sama gue, ngapa sih lo gak ngomong aja langsung sama gue? Emangnya salah gue tuh apa? Kamu SMA banget ya orangnya ya. Karena SMA tuh kan suka berantem-berantem gitu. Salah apa sih itu? SMA itu memang SMA banget kamu? Enggak, soalnya kan pernah gitu. Oh kejadian lagi ya? Terekspresi bener kok dari muka kamu kalau marah-marahnya tuh. Nangis ya. Coba deh kamu nyanyi deh. Pakai penghayatan tadi aja marah bisa nangis. Nyanyi pun boleh bisa nangis. Bisa nangis, harus explore. Nyanyi? Iya. Iya. Bila Sally mencariku, biarkan dia terbang jauh. Dalam hatinya hanya satu, jauh hatinya hanya ku. Pastikan ku takkan datang, katakan ku takkan kembali. Lalu biarkan dia merangis, lalu biarkan dia pergi. Kau selalu sendiri, sampai kapanpun sendiri. Hingga kau lelah meranti, hingga kau cukup. Itu lagunya siapa? Lagunya Peter Pan. Peter Pan ya? Ya. Oh. Iya, seri sendiri ya? Iya. Iya, itu aku sampai bingung. Seri. Karena dia tuh kan gak datar seperti itu. Jadi intonasinya kurang. Oke, pitch control-nya kurang. Kamu bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan intonasi dan aktuasi artikulasi jelas. Yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bilang waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah alaihi wasallam bersabda. Allah subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Allah subhanahu wa taala berfirman. Allah subhanahu wa taala berfirman. Oke, okay, inilah straight news. Bisa enggak ngomong straight news? Straight news. Straight news. Oke, okay, aku pikir cukup. And now udah terakhir ya? Iya, and now terakhir ya? Udah terakhir kita? Iya. Ini adalah terakhir. Peserta terakhir ya? Iya. Oke, okay, mana berkasnya? Kasih and now. Oke, okay, udah cukup? Cukup. Tuh, udah. Kasih 28. Cukup ya? Ya udah kasih. Ini, Dexa. Selamat ya, mohon maaf kalau ada kata-kata. Dibuka di luar? Dibuka di luar ya, Dex. Oke, okay, iya, terima kasih sama-sama. Well, this is the end of audisi. Capek banget. Capek banget gue. Acara ini disponsori oleh Neos dan Mafra. Udah, deh, suruh tunggu sebentar, kita makan dulu ya. Suruh kumpul aja dulu sini. Suruh kumpul dulu sementara. Gue dapet maksinya.
Yaudah, yang penting ya mentahnya juga apa-apa. Gue juga lapar lu kemarin. Loh, kok mau enggak?